Sebab itu hadirin sekalian, kita kena jelas isu yang berkaitan dengan masalah peribadi dengan isu yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum. Apa maksud saya? Kalau seseorang itu melakukan kesalahan yang melibatkan peribadi dia, dia minum arak, dia berjudi, itu peribadi dia, kita tahu. Kita nampak umpamanya, tak boleh kita sebut apa orang. Oh, dia ni aku nampak tadi main judi minum arak, kita tegur aja dia. Melibatkan isu peribadi, pergi tegur. Mungkin Allah Ta'ala maafkan dia, tutup kesalahan dia, kita tak perlu bongkarkan. Kecuali melibatkan harta awam atau orang ramai. Itu bolehlah kita sebut sebagai masalah hati-hati dengan individu ni. Tetapi banyaknya kadang-kadang masalah peribadi kita sebut. Tak suka dengan si A, kita bongkar dalam ceramah. Si A pula dengar. Dia bongkar ceramah si B pula. Sebut nama pula tu. Yang tu kita takut lah. Jadi golongan melampau ni tuan-tuan, ada dalam mana-mana kumpulan pun ada. Golongan keras, ekstrim, melampau ini ada dalam mana-mana kumpulan. Tak kira orang politik ke, orang agama ke, sama. Sebab tu jangan melampau. Kumpulan A, kumpulan B tak kisah. Tapi jangan melampau. Kadang-kadang kita tengok berlawan tu tak munas rawak langsung. Cara hujah tu, kita menjatuhkan maruah orang. Kita tak setuju dengan dia, okey. Bukan suruh setuju dengan semua pandangan orang, tak. Tetapi pandang-pandang dah berbeza pun. Berbeza kita nantang dia buka ceramah pula, buka majlis pula, tak boleh lah. Ada. Sini tak berlaku lah, kita kata ada dalam dunia macam tu. Maknanya kalau melibatkan masalah peribadi, kita jumpa dia. Dialog, bincang dengan dia. Itu masalah kesalahan dia. Kecuali dia ni bunuh orang, banyak orang. Setiap orang lintas depan dia, dia pancung. Hati-hati dia ni. Jangan lalu depan dia, dia pancung. Dia bunuh. Itu melibatkan orang ramai. Lebih-lebih lagi kita nak berpegang kepada Quran dan Sunnah ini. Berbeza bukan bermusuh. Berbeza bukan berkelahi. Itulah akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam.